Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya channel Pila Muhammad Agus. Kali ini saya lagi berada di Pila Romi 3 ya. Nah ini sedikit agak kecil untuk ruang area halaman ya. Tidak ada untuk lahan parkir juga sedikit. Ini bisa nambah sekitar 3 mobil ya. Seperti ini. Untuk kolam renang sendiri tidak terlalu besar tapi bagus ya. Di sini untuk bangunan minimalis. Oke, baik kita lanjut ke area luar ataupun langsung ke dalam ya. Oke, lanjut. Ikutin channel saya terus ya. Oke, nah ini untuk kolam renang sendiri enggak terlalu besar, tapi kecil juga tidak ya, sedang besar. Dan sini seperti ini untuk kolam renang juga cukup bersih dan betul-betul terawat ya, sini seperti ini. Nah untuk bangunan dua lantai minimalis ya, modelnya dari kaca seperti ini, cukup bagus. Dan ini untuk halaman tidak ada. Ini untuk lahan parkir cukup sekitar 3 mobil ya. Sini nanti kita biasanya kalau mobilnya lebih nanti kita bisa nitip di area villa lain ya. Oke. Nah ini pintu gerbang. Oke, di sini juga kecil, tapi betul-betul mungil ya, kecil tapi bagus. Kita masuk ke dalam. Nah, di sini begitu kita masuk, udah langsung ruang tamu ya. Nah, di sini seperti ini, untuk ruang tamunya juga cukup nyaman dan bagus, terawat ya, bersih. Di sini juga sofanya agak sedikit banyak ya. Untuk sofanya banyak. Oke, cukup bagus dan terawat bersih ya. Dan di sini juga memiliki speaker sound aktif ya, bisa buat karaoke. Dan ada kipas angin juga ya. Oke, untuk acara keluarga di sini cocok ya, walaupun kecil dari ruang halaman ya, tidak ada halaman dan ruang parkirnya kecil, tapi di sini villanya cukup mewah ya, bagus, nyaman buat acara keluarga. Nah, di sini juga kita begitu di ruang tamu udah bisa ada satu tempat tidur di lantai bawah ya. Ukurannya juga cukup besar seperti ini, satu tempat tidur yang bednya besar ya. Dan sini juga ada lemari bisa buat naruh barang-barang nantinya. Nah seperti ini. Dan untuk ruang kamar sendiri bisa nambah sekitar 3 bed dan sini juga memiliki AC ya. Oke, nah ini untuk kamar mandinya ya dalam. Nah untuk kamar mandi sendiri cukup besar dan bagus. Di sini juga ada shower dan kloset duduk ya, seperti ini. Bersih ya, nyaman. Oke, kita lanjut ke area dapur ya, karena memang kebetulan di ruang pertama kita masuk ini ada dapur juga di sebelah ini ya, pas sebelum naik tangga. Nah untuk dapur sendiri di sini lebih lengkap ya, lengkap perlengkapan dapurnya. Ada kulkas dua pintu dan dispenser, piring, gelas, dan alat masak-masak magicom juga ada ya, seperti ini. Oke, cukup nyaman dan bersih untuk dapurnya ya. Oke, baik kita lanjut naik ke atas. Nah ini ruang atas ya. Dan sini kita belok ke kiri udah dapat satu tempat tidur ya. Nah seperti ini untuk tempat tidurnya ukuran yang sama. Dan sini juga ruang kamarnya agak terlalu enggak terlalu besar seperti yang di bawah ya, agak kecil. Di sini bisa nambah bed sekitar satu bed ya. Oke, cukup bagus dan bersih ya.
Sini juga sama, bisa ada lemari ya, bisa buat naruh barang nanti. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang ruang tamu di atas ini, sofanya cuma ada satu sofa besar, dan di sini juga ada di setting karpet ya, dan WiFi juga udah ada, dan TV ya seperti ini, dan kipas angin juga selalu ada ya di Villa Romi. Oke, cukup betul-betul minimalis ya untuk bangunannya, dan di sini juga kita untuk ruang santai ataupun ruang karaoke-nya di bawah ya. Di sini cukup nyaman dan betul-betul bagus ya untuk villanya, dan di sini juga memiliki dekat ruang tamu ini langsung tempat tidur ya. Tempat tidur yang ukuran bednya yang besar dan bagus. Di sini juga memiliki AC ya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini untuk tempat tidur. Pokoknya nyaman ya buat acara keluarga ataupun kantor. Dan di sini ada wastafel juga, dan di sini ada kamar mandi. Oke. Nah, untuk kamar mandi sendiri nggak terlalu besar, tapi di sini simple ya. Ada kloset duduk dan shower yang seperti ini. Cukup bagus dan bersih ya, terawat. Oke, kita lanjut kamar yang terakhir ya, karena di sini ada 4 kamar tidur. Nah, di sini tempat tidur yang terakhir ini, ruang kamarnya agak besar, dan di sini bisa nambah sekitar 2 bed ya. Di sini juga masih memiliki lemari. Dan untuk kamar mandi ini adanya di luar ya. Oke, nah seperti ini. Teman-teman, cukup nyaman juga ya, dan betul-betul bersih karena terawat ya. Karena perawatan di villa ini cukup bagus. Oke, kita lanjut. Nah, di ruang tamu ini juga ada kamar mandi satu ya. Satu kamar mandi, di sini kloset duduk dan shower udah ada ya. Oke, cukup bagus dan bersih. Nyaman ya buat acara keluarga. Oke, di sini memang terbuka ya, karena memang untuk dinding-dindingnya juga dari kaca ya. Kita bisa lihat sini untuk menuju ke kolam renang seperti ini. Oke, untuk kolam renang sendiri sebetulnya nggak kecil ya, besar. Cuman nggak terlalu besar juga, bagus, bersih dan nyaman. Oke, untuk yang atas kita udah review semuanya. Di sini juga settingannya udah ada karpet di bawah, dan ada kipas angin, WiFi dan TV ya. Nyaman, bisa buat untuk acara kumpul keluarga ataupun sambil karaokean di sini di atas bisa ataupun di bawah ya. Nah, ini satu tempat tidur terpisah ya, yang pertama kita sebut tadi. Cuma di sini kamar mandinya ada di luar ya. Oke. Di sini 4 kamar tidur, ada 3 kamar mandi ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ini untuk ruang bawah kita ulang lagi ya, karena di sini walaupun kecil tapi bagus ya, simple. Untuk kamar mandi utama di bawah ada satu tempat tidur besar, dan kamar mandi dalam ya. Oke, kita lanjut ke luar ya.
Nah, seperti ini ya, untuk lahan parkir cukup sekitar 3 mobil ya, dan nanti kekurangannya bisa nanti kita nitip ke villa sebelah ya. Nah, untuk villa Romi sendiri, villa Romi 2 ya, cukup bagus, nyaman kalau untuk acara keluarga ya, ataupun kumpul-kumpul, tapi nggak terlalu banyak jumlah orangnya ya. Nyaman di sini karena ada wifi dan karaoke juga ya. Thank you.